Kita lagi berada di situs budaya Jembatan Belanda yang dibangun pada tahun 1936 di Kecamatan Palasa. Wow, alam yang cukup rindang, tempat berdirinya kokoh. Sebuah jembatan yang berumur ratusan tahun ini. Di beberapa titik ada vandalisme dan juga hilangnya beberapa baut dari struktur bangunan yang terbuat dari unsur kayu ini. Kayu-kayu pilihan termasuk kayu kaili di sini. Ini cukup estetik, namun ke depan diharapkan ini menjadi sebagai situs yang dijaga oleh masyarakat sekitar. Salam budaya.